Hai, assalamualaikum sahabat dapur Bukades. Terima kasih kalian masih selalu setia menunggu video-video baru dari channel kita. Mohon maaf ya, kita lama nggak post video masak karena kita lagi ada kesibukan dan alhamdulillah sudah selesai. Dan hari ini aku mau bikin brownies. Brownies ini untuk aku bikin dessert box ya. Jadi ini bisa jadi ide kalian untuk jualan karena ini browniesnya ekonomis banget. Di sini pertama aku pakai 75 gram coklat batang, aku iris tipis-tipis seperti ini agar nanti mudah untuk dilelehkan. Kita sisihkan dulu coklat batangnya. Dan untuk pengganti mentega di sini aku pakai minyak sayur. Kalian pakai minyak yang bagus ya, yang mereknya bagus. Boleh Filma ataupun Bimoli, aku pakai 120 ml. Dan kita lelehkan dengan cara seperti ini. Setelah meleleh, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita diamkan sampai dingin dan kita siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan selanjutnya aku pakai 4 butir telur. 4 butir telurnya ini sudah aku cuci bersih ya. Setelah itu aku masukkan 120 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Kita mixer ya sampai benar-benar mengembang berjejak. Kita mixer sampai mengembang. Ini sudah mengembang ya. Jika sudah mengembang, kita siapkan tepung terigu 100 gram, 45 gram tepung coklat, dan 5 gram baking powder. Kita ayak dulu sebelum kita masukkan ke dalam adonan. Jika sudah tercampur rata tepungnya, kita masukkan lelehan coklat dan pastikan lelehan coklatnya ini sudah dalam keadaan dingin. Setelah itu kita siapkan loyang. Loyangnya sudah kita olesi dengan kertas minyak dan juga margarin agar nanti tidak lengket ya, dan tidak susah untuk mengeluarkan adonan browniesnya. Jangan lupa kalian hentak-hentakkan seperti ini dan kita kukus kira-kira 20 menit. Dan ini hasilnya, ini bisa untuk base untuk dessert box kalian. Terima kasih.